kebutuhan air minum di tempat kami, Bapak, itu cukup sangat sulit sekali. Ayo cepat, Maulana, nanti telat sekolah. Bertahun-tahun, desa kami memiliki masalah kesulitan air bersih, terutama pada musim kemarau. Aduh, gimana ini Pak Soli? Air semakin krisis. Mana bulan ini kita gagal panen lagi. Untuk beli air pun kelihatannya kita susah Pak Soli. Gimana solusinya Pak Soli ini ya? Sebetulnya ada alternatif lain, namun itu sangat memberatkan warga desa karena harus membeli air dari luar dengan harga yang cukup mahal. PT Borneo Indobara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kami bertemu dengan pihak perusahaan BIB untuk memastikan bahwa void Andaru dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan desa. Dilatar belakangi oleh permasalahan terkait ketersediaan air bersih di Desa Banjarsari, PT Borneo Indobara melalui programnya telah mempersiapkan aksi nyata berupa pemanfaatan void Andaru sebagai sumber air bersih yang telah teruji kelayakannya. Upaya ini dilakukan sejak 2015 dengan melakukan penataan lahan, menjaga tutupan lahan dengan reklamasi dan revegetasi, pengamanan lubang bekas tambang, serta sosialisasi dan serangkaian training core kompetensi terkait standar keselamatan kerja. Oke Pak Soli, berikut Pak hasil uji lab. Silakan Pak. Alhamdulillah ternyata hasil lab yang ada di Void Andaru bisa kita manfaatkan. Berkolaborasi bersama dengan PUPR, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu serta peran aktif masyarakat, bergotong royong membangun sistem penampungan air untuk program PAMSIMAS dari pemanfaatan Void Andaru PT Borneo Indobara dengan sistem yang mudah direplikasi untuk perluasan ke desa-desa lainnya sehingga telah terbangun jaringan pipanisasi sepanjang 24.460 meter bak penampungan, mesin pompa, dan listrik. Sekarang adik sudah bisa mandi dengan air bersih. Saya juga sudah tidak terlambat ke sekolah lagi. Karena air sudah mengalir di rumah, Bapak sudah bisa siram kebun, dan yang paling penting, Ibu sudah bisa memasak makanan dengan air yang berkualitas. Jadi, kami semua lebih sehat. Komitmen PT Borneo Indobara dalam menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat telah membantu dalam peningkatan kapabilitas individual, organisasi masyarakat, inovasi, dan kohesi sosial, serta telah mengubah permasalahan lubang bekas tambang menjadi solusi dalam menanggulangi kekeringan, mengentaskan permasalahan kesehatan, meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai bidang untuk keberlanjutan masyarakat yang mandiri dalam lingkungan yang lestari. BIB sudah melakukan beberapa interkoneksi Void Andaru dengan PDAM dan sumber-sumber air lainnya. Nah, ini juga ke depan menjawab kekurangan ataupun sumber air nanti pada saat musim kemarau. Ya, saya kira ini perlu mendapat apresiasi sebagai bidang compliance-nya dari PT Borneo Indobara.